Halo Sobat Ngarit, kita berjumpa lagi dengan kabar terbaru dari Mas Ion ya. Di lab terbarunya kali ini sudah klarifikasi nih, katanya daripada ribut tuh Mas Ion rencananya mau menghilangkan tuh ya kebujinan kepada Bunda Fauzana tuh, mau beralih ke konten yang dulu saja, yang ngarit-ngarit saja, tidak ada yang namanya bucin-bucin. Tapi banyak loh dari Sobat Ngarit semua tuh yang tidak setuju dan tidak mau ya kebucinan itu dihilangkan, karena kan memang mereka itu sudah melekat banget sama Bunda Fauzana juga ya. Ayo kita baca tuh bagaimana komentarnya nih. Tuh pokoknya ini Viti yang kemarin tuh banyak yang bilang tuh karena permainan catur katanya Mas Ion. Kalau ngomong katanya nggak dipikir dampaknya tuh buat apa tuh yang di truk juga. Nggak bisa Mas Ion sudah terkenal tapi kenal Fauzana itu yang bikin terkenal katanya. Karena kaos udah mau tembus 60 ribu jadi dihilangkan nih. Roni bingung jawabnya. Ini yang komentar kira-kira Sobat Ngarit semua atau bukan ya. Pokoknya komentarnya seperti itu tuh merasa tinggi katanya. Banyak banget nih komentar yang memang tidak setuju ya kalau Bunda Fauzana dan juga Mas Iyun kebucinannya dihilangkan nih intinya ya. Ya kita doakan saja yang terbaik ya untuk mereka berdua. Kalau jodoh tidak bakal kemana-mana ya, pasti bakalan bersatu nanti ya. Siapa rela turun ke lapangan dengan saya malah sibuk dengan pasangan alik-alik ya. Jadi terus ya udah kita hilangkan perbucinan ini, kita fokus ke jalur peternakan saja kayak konten-konten saya yang sudah. Saya nama buatan Mas Roni. Nggih, karena kita adalah kita cuma menjalankan, kita punya rencana, Tuhan punya rencana, sebaik-baik rencana kita, Tuhan adalah segala perencana. Wah, bersama Bapak, Edi Jaya Motor. Iya, Pak Edi Jaya Motor. Saya masuk dong. Iya Pak Edi, sampai buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten rencang terus tahulah ngomong masalah timnya apa malah neng lagi mungkin malah neng jalur hijau tadi pengen curhat tau aku ini sakti judulnya apa Mas? Mas Denny sampai nak apa? Sakti Mondro Kuno. Ini ke diri, kamu kurang jam deh? Satu jaman lah. Aku tengah ngantos. Lo Mini Cooper? Oke, Mini Cooper asoannya. Dipencet tau tawannya, gitu. Malah. Kira-kira ini mah ini nganu, komali awan. Aku butuh gini Pak di terus terangon butuh masukan dari panjenengan, maksudnya sharing yang enak itu bagaimana. Jadi aku karo kowe butuh karo kowe ini enak cekel ora maksudnya aku butuh karo kowe ya lene lenggare duit anu kok cekel aku nilai kamu kok. Nah aku cekalan, iya. Galen kamu kau nyekel, iya ya.
juga di ini. Tawane ndi lo? Tawane bleh bali. Bos Krim BRK, terima kasih sudah bergabung. Lah ya agar nyanyi di 5 10 aku anu. Paija, mantari Paija ini kira-kira kata-kata ke Paija. Ya aku pungut deh Paija. Mau aku rapiin apa ini? Mau berjalan dulu 5.10 itu anu pun cek lagi Paija. Ini mobil malah aku dua orang usah ngelucah tenang, tapi aku aku udah berjalan dulu Paija. Lama pelor tak cekel cekel. Aku butuh anakku cekel. Lah wong ora ngerti kan anakku sikilku ngono maksudnya kan kendaraan ngono lho teh. Nggih, nggih. Ternyata ono lho. Ah, sudah dia mesti baca. Ke cekan ya. Request Mas, lagune Kartononya medot kabel. Pak RT ning endi? Pak RT lagi nang pos lagi. Bu, makasih Cak, sudah laporan, makasih dan terima kasih sungguh. Aku yo lek pancen iso kedadeane ngene yo aku yo bakal tak juga. Iki tak jalu iki lho, Dek. Kena PL rokok iki. Pe murene wong bedle ayu tapi. Wes. Weh, kena PL. Lho ora apa-apa, sing kena PL aku. Lah ngene iki nek wong invest kok mlebu rokok. Jadi omongannya dulu lah terganggu. Masuk apa orang? Masuk. Bisa aja lu ikat bang dulu. Aku mau dikirimi toh. Kalau Badi Kalau ini dikirimi anu Mas, kamu ingat lagu ini enggak? Lagu apa toh di neng PM kok tali kotang malah tali kotang piye lagu ini sing di lagune almarhum Mas Didi Kempot juga mau Tanjung Mas Tinggal Janji kuwi. Terus tak bales sih kamu jangan ngirim-ngirim gitu ngonek CLBK aku gak enak aku ngono. Duh, sampean deketin aku apa enggak salah? Jangan ngomong dulu. Jenek salah kamu, aku enggak mau kemal sama kamu. Aku tapi red serius loh. Tenang, penonton satu kemana mau? Aku cinta omongan lagi tenanan loh. Tenanan loh, cowok. Wih, bocah sedih deh. Wih, bocah ini satu barangnya aku ragui. Wih, bocah diri. Wih, cantik, ngomong dulu ya. Mau kecok ke TV. Wis tahun bilangan urung sih. Terus tak bilang nganu Din, semua ini duduk salahnya sampean, memang kleruku. Aku ngomong urung memang udah tak pernah berpulang dari sumber jerlah ya. Ribon. Hello. Thank you. Makasih. Ya. Pagi-pagi ini kira-kira kopi malah aku tuh. Bunda naikin. Bunda gak ada di sini. Kok Bunda naikin? Bunda lagi aman. Ya. Aman. Bunda aman. Gak mungkin kesini. Gak mungkin gitu ya. Karena apa? Yo aman. Yang lempar kok. Kita kan ngobrol sesama kawan tau Edi, iya tak? Curhat cah ngobrol percintaan emang ya jiwa, lagunya sigar,
lagunya segala. Aku yang mepen sih bus itu apa ini? Aku nggak ngomong renor-renor neng jene neng neng Andi nih. Din wis toh, semua itu kan sudah toh wis berlalu. Tapi aku masih berharap kalau bisa minggu ini mangkle malah bosok ya. Lagunya Bluril. Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Kuhormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Seneng ulat ojo batang nek dikongkon yo sing temen lho kene mantan penyanyi ya Dede tepuk tangan beh. Kula anu Mas nitung mobil kula Mas. Mana Dede? Aku OTW dari Kediri mau pulang sayangku. Sorry Andini telepon aku. Tenang. Yo. Eh. Oh, malah orang omkan. Saya ditelepon Andini. Siapa? Andini. Kayak piala bergilir ini. Cangkep bayu. Welek tego karo kanca jira popole wis to. Aku telepon terus kok aku bingung. Masalah opo? Karek telepon ora mau angkat kan yo selesai to Ju. Nyapa? Aku yo tidak dikira sombong. Adi, dalam. Apa tamu jun di luce? Enggak baru tamu kane. Dah nyapa tu TV gitu. Tarik kasih ya. Adik sun, betul tu itu. Oh, harus tahu. Berapa tu tahu dan. Bagaimana kau kayak melayu kurang loh. Ayo pitik cinta. Ayo anu. Karo apa sih ini? Pitik cinta karo. Ngomong. Kau petang piring. Harus kau petang piring. Apa ini? Kasih mau sih lihat. Aku. Dia. Ini semangat itu bayu di semangat semang melu baju. RT nesu. RT wi aku. Wah, wis ah, wis tenan cah. Bayu iki lek mangan kuwi surane sing iso alane. Oh, mbah mangan mesti nomor 1. Oke-okean lho. Jaman ini dia juga, makok cilin-cilin kayak iso dobel-dobel ini dia. Ini gak anu no. Ini dia. Lautan. Lautan.
terus kaya ayam popor. Oh, anu Chandra. Anu tempong, tempong Chandra. Lemak usus blak-blak. Apa bro ya? Lalu apa? Gede. Boten iki lho, sopire kan nganu nyimpen nomor niku. Iki sopir sing di Dewi, sopir sing di. Iki sopirku sing enom iki, cos sopire. Iya. Jo, sing ayo pokoke sopirane. Jo, eh, kurang ajar. Dadi nek lak iki sopir mesti kudu. Mesti wis kudu ngono. Lintik ngiri malam ini gue ingatan kemarin-kemarin. Iya deh. Oke ya, sepuin. Nek esok pun mau mikir. Aku orang enak. Gitu loh. Ini deh, tak ingin ngelupuni. Ya mungkin dia punya kehatian. Soalnya gue pas karo kuit, gue kira tau ngelupuni J11. Mungkin ya nakok nih kabarmu, tapi sesuai boleh ngomong mampir peh lagi. Ini kan ini lampu tuh teh. Aku cucur ya tuh ini. Dua raya RT ini sopit tuh. Orang maksud gue masih yo aku dulu pernah. Andini itu kan dulu pernah singgah neng atiku, tapi itu kan dulu toh yu. Jadi nek saya kira pertamanya orang cuma usik-usik ngono maksudku, gitu loh. Oh, rahu kok? Andini gini uang di bocahui, wis blitar, blitar, bocahui bocah blitar, 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 blitar. Ini lekat, lekat terus ini tidak mau merah. Orang. Wah, cuma gatel aku kayak konkur nih, kayak aku nganggur yo. Padahal gal, iya. Wih, bocah wih, wih sate garam pengeluru. Orang iso, jojo, iya tuh Pak Edi malah bumboni malam. Bayu, Bayu sebelum apa Bayu? Bayu mau ngerti gini Bayu gue. Bayu kita rata santet Bayu. Iya tuh. Aku jujur karo kowe malah aku kan bol sadar. Lah aku dijaluki tulung kon ngukur ya tak kukur nete. Aku iki wong wong budi baik lah aku iki. Tapi mulai rusak kowe. RT iki mah tamu nete. Aku iki isu iki malah pepet. Ya nek jalan ora ali mau mau sepuh. Oh, nah aku cekelen ya te. Aku tak sih WC. Kok ora gelem to? Aku yang kui enak lima apa sepuluh tak kayak ini sih gue cekelangan mbak aku udah cekelang sih cekelang sih dan gue ragil lho paham ya yuk paham aman cak Andini masuk aman gak ada sini Andini gak ada di sini Andini ada kayak akun kecil besok dah. Mana? Coba. Enggak ada. Enek Andini. Tahu kan? Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Welcome yang. Welcome ya. Tim. Berhenti. Sebentar mawon kius dari lo. Kok ada yang ngarep yang lagi nyapo Andini ya ngomong. Kenapa toh kamu naik tadi? Gak sampe kok jaring film ya menten. Aku baru pulang dari Kediri. Adik udah bobo toh? Ini akhir ini bocah ngerti. Ini bocah ngerti. Siapa? Di jaya motor ngurus sih. Halo, lek macam-macam ini jam telu tak jemput ini canggih.
orang-orang. Aku bercanda, ini bercanda. Tapi aku gak pernah bercanda. Aku serius. Din. Kamu on cam bentar coba. Yuk, tak mandap bar niku nggih. Wonten. Iya. Wae. Sampun. Yo melo mudun. Ade mikir. Sakne iki dhewe nangis lho. Kenapa toh? Adik kenapa? Sakit. Oh sakit. Ya udah. Adik bubuk ya, istirahat Andin. Kamu turun Din. Ya nanti tak. Ya. Oh, aku tak langsung OTW ke rumah. Ya, kamu turun. Nggih, assalamualaikum. Assalamualaikum. Andin di pulau-pulau teman-teman di pulau-pulau Andin. Yang gue udah rawat biar nyampot duitnya kalau murah. Yo pantas sih biar badi anakmu lanang ini guys pikiran mal ya. Langsung biar aku maaf ya Allah. Ya kok iso biar apa? Kok kan di nomor telepon itu yuk? Untuk teleponan terusak. Aku rapat cok, sing di telepon Bayu ki sama percaya Radhi. Patmi, bakul sego pecel jiwat nih lho. Berani yuk, gua kurang tau katoan. Sing potangnya patang tahun Radhi, gua gak ada lepoh. Kira katoan gini. Akhir bel mari ke Doli tangan yang sebalik menit dibusuk-susuk ini buburi ke dapur. Ya guys, tadi aku baru pulang. Tanya ke adik minta apa gitu, aku tak langsung ke rumah gitu loh. Ini tekonnya masih mikir aku kok adik minta apa gitu. Gimana sih? Terus gak masih itu tekonnya malah jawabannya orang-orang po ya asem. Weh, nesu, ngomongnya nesu. Aku gak tau nesu, aku loh ditinggal bucah, gak tau nesu. Mantan RT. Gimana sobat tau singgungane mau gak di? Dari sini, baju mau apa nanti? Wih aku. Aku nangis tadi. Aku nangis gitu. Mas, ya, aku tahu. Ya Allah. Lah kok masuk sama tuh bahasa obat mau telepon lu RT telepon lu dawan bosen ora aku masuk sama ini Mas Bayu Pak Edi serius ya mau telepon RT Bang Biana raku gitu lah sekian sudah kirim ke sampean maaf ya Pak maaf ya. Bila tak ada kocoknya? Iya. Bila. Ya udah. Kalau gue sama papa ini maksudnya ini. Maksudnya lo gue. Maaf ya papa ini maksudnya ini. Nenek.
Yete. Untalan urusono. Bu. Jadi, pertama aku pas ngocol itu, jadi sorry lah papa. Tanya yang terus terang, nanti saya. Sok dah. Ya wong tadi ini sih ngubur terus loh. Telepon nih. Tanggane. Itu lain. Bukan, tahu jadi. Enggak apa tuh teh, burung tulang buat toko net itu konser mugi. Papa. Ya saya cepot dong ya. Kurang tema aku ngomong terbuka ya, dikirim Bayu sih, sama. Tapi lupa. Ya. Ya pancene Bayu doyan yo nganane kanca iki dipangan ngono wae iki. Ya ora ngono Tetri, aku iki pertamane tak kira iki yo mek lakone kabarmu opo anu siswi iki nyaman te. Aku dhewe yo bingung. Iki sae maksude pangan Bayu sing dicetok biar Dedi yo Papa Bayu. Lucu salah ngomong mungkin dia menganggap yo aku pada mungkin nyawang tadi kan bucah-bucah menunggu sopan sah dan sebelum baik diri kiri masih wajah di lematan aku ini iya pengen ini apa ya iya sorry itu iya reflek iya ini ujini mau ngajak asum sorry gue tak berhenti paling gue gelem karena RT ya sih kafe betul ini mirip Bayu mau mirip RT menurut saya dukung Bayu buat RT sih ya sangat antep ya lah ya oh sabar demam tuh ya demam telepon udah dikasih obat belum harus suaranya aku lagi sakit. Itu tadi ya kabar terbaru dari Mas Iyun, Pak RT dan juga Pak Adi dan juga Pak Bayu, semuanya pokoknya ngobrol nih ya, ngobrolin tentang Bunda Fauzana dan kebucinan tadi ya, semoga saja tidak jadi dihilangkan ya, biar Sobat Ngarit ikut senang ya.